Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Mas Kiki Angel. Hari ini kita mau bicara tentang boring, Mas. Kemarin adik yang tanya L2 Super bisa nggak kalau dipasang, maksudnya dipakai piston RX spesial, bisa Mas. Ini mau kita review cara-cara pasang, maksudnya piston RX spesial di L2 Super, Mas. Ini gini, Mas. Usahakan bloknya itu yang original, Mas, yang asli. Terus jangan yang overboss, Mas. Ini ya, jangan yang overboss. Sebab piston RX itu besar, nggak jadi kalau yang overboss. Terus yang ketiga itu oversize-nya saran 150-an, Mas. Oversize 150, sebab boring RX spesial standar itu sama L2 itu, karo L2 oversize 200, karo RX spesial dia masih standar, Mas. Jadi usahakan oversize-nya 150, Mas. Dibawa ke tukang lemer itu bisa, Mas, itu dibuatkan pakai piston RX spesial kayak gini. Nih, ini pistonnya. Ini kebetulan punya kita oversize 50. Kalau untuk jarak oversize 25 ini, Mas. Oh, lupa saya. Kalau untuk maksimalnya dia oversize 50, Mas. Kalau untuk jarak jauh masih kuat, Mas. Kalau untuk oversize 50 paling tinggi lah, Mas. Dia sebabnya sudah agak tipis dia ininya. Jadi paling tinggi oversize 50, Mas. Kemarin saya ke Bali itu pakai L2 itu punya saya spesial standar itu, Mas. Untuk bensin nggak boros kok, Mas. Sama aja. Malah tarikannya enteng, terus saya ngerasa lebih ini, Mas. Tergantung karbunya. Kita pakai karbu racking kemarin. Nah, terus paknya gini, Mas. Kalau dia pakai pak standar kertas kayak gini, itu kertasnya 6 biji, Mas. Ininya, Mas, paknya ini 6 biji. Nah, kalau kita ini kita rombak, Mas. Kita pakai bikin sendiri nih paknya, Mas. Ini pak ukuran platnya 2 mili ini bikinan sendiri, Mas. Kalau pakai plat ini cuman pakai dua ininya, Mas. Satunya di bawah sini, ini masih nempel ini, Mas. Pasang ini, baru dipasang ini, Mas. Pakai dua aja cukup, dia sudah enggak numbur pistonnya. Sebabnya dia kan agak panjang pistonnya, jadi kalau enggak kasih tebal ini, piston ini numbul di head ini, Mas. Nah, gitu. Jadi ini saya bikinkan, Mas. Ini plat 2 mili. Kebetulan saya kemarin nemu ini bekas di rosokan, platnya itu bekas pelang-pelang rambu lalu lintas, Mas. Yang lama kebetulan saya nemu. Jadi ini buatan sendiri ini, Mas, handmade, Mas. Ya, terus ininya kita robah, Mas. Sebab kalau dia pakai piston ini, ininya akan agak panjang, ini agak tebal. Jadi dratnya berkurang di sini, Mas. Jadi kurang kuat bautnya ngikatnya. Jadi ini kita bubut. Kita preskan sampingnya, Mas, biar supaya dratnya panjang, jadi ngikatnya kuat. Sebab ini dia sudah kurangnya sini banyak, Mas, jadi dratnya biar lebih maksimal kita bubut, Mas. Jadi biar ngikatnya panjangnya, pokoknya panjang. Paknya cuma satu ini, Mas. Dia pas lah, Masnya. Nah, terus biar dia maksimal tenaganya, ini sudah kita porting, Mas. Nih, ini sudah portingan, Mas. Tuh. Bentuk lubangnya, kalau lubang aslinya itu yang depannya sini, ini agak lonjong kayak gini, Mas. Jadi kalau cara buatnya itu yang depan bagian ada lubang kecil, jangan dimakan, Mas. Cuman yang di porting sebelah sini sama sebelah sininya aja. Jadi yang depan ini jangan diporting.
Nah, yang samping kanan kirinya aja itu, Mas. Nah, itu kan kelihatan, Mas. Samping kanan kirinya aja yang dimakan, yang belakangnya sedikit aja, Mas. Sebab dia kan paknya agak tebal, jadi ditambah dikit juga nggak apa-apa yang belakang. Terus bagian ininya tuh, kalau aslinya kan ini rupanya gini, Mas, cuman ini kita buatkan kayak gini supaya sedotannya lebih maksimal. Tuh lubangnya kayak gitulah, Mas. Untuk lubangnya tuh cara portingnya kayak gitu, Mas. Enggak boros, Mas, saya jamin. Tuh. Usahakan bloknya yang ori ya, Mas. Oke, saya kira ya itu aja. Selamat mencoba. Usahakan ininya juga yang original. Jadi tenaganya kan lebih bagus. Bisa, Mas, pokoknya pakai piston RX spesial bisa. Terus klar bambunya juga punya spesial, Mas. Tidak pakai L2 dia. Oke ya, Mas, saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, bantu subscribe juga, Mas. Nanti kita review yang lainnya, Mas. Oke, saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.